Semakin maraknya tindak kriminal curanmor saat ini, ada baiknya kita harus selalu waspada. Ada-ada saja kejahatan yang terjadi dengan berbagai modus, salah satunya adalah pencurian kendaraan bermotor ini. Ojek lo! Ojek lo! Maling! 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 Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya, agar bosku bisa update video kami selanjutnya. Terima kasih. Setelah berkeliling cukup lama mencari mangsa, akhirnya maling ini mendapatkan targetnya, dan siap menjalankan aksinya. Mungkin karena terlalu nafsu, pengen mendapatkan sesuatu dengan cara instan, maling ini tidak menyadari ternyata sudah diperhatikan gerak-geriknya oleh warga, yang siap menjadikannya adonan bakso. Allah, kabur, 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 kabur. Gak bisa. Maling dalam video ini terbilang kompak, masing-masing punya peranan, salah seorang maling merusak kunci motor, dan yang satunya bersiap membawa kabur motor. Pada saat motor ini mau dibawa kabur, ternyata maling ini kurang tahu cara menghidupkannya, dan beruntung ada warga yang memergoki aksi maling tersebut, beruntung bagi yang punya motor dan apes bagi malingnya. Berhati-hatilah dalam memarkir kendaraan Anda, dan ingat selalu waspada, karena Anda tidak akan pernah tahu maling sedang mengincar motor Anda. Kang maling pun dengan sangat hati-hati membuka pagar targetnya dan mengecek apakah motornya layak dicuri. Setelah dicek, maling pun pura-pura kembali keluar, sambil membaca mantra yang sudah didapatkan dari gurunya agar tidak terlihat. Seperti dalam rekaman CCTV ini, maling yang datang berdua, cukup lama memantau keadaan sekitarnya, mondar-mandir cek keadaan sekitar. Menunggu momen yang pas, ketika dirasa sudah aman, maling pun mulai bergerak. Setelah membaca mantra yang cukup panjang, maling pun kembali masuk dan cek keadaan apakah motornya masih ada, dan mulai mengambil motor korbannya dan maling pun berhasil kabur. Ini salah satu contoh maling yang pelit, karena takut hasil penjualan motornya dibagi dua, akhirnya maling ini beraksi sendiri. Mondar-mandir sambil cek keadaan sekitar, namun apesnya waktu motornya mau dibawa kabur, maling pelit ini diteriaki oleh warga, akhirnya maling pun berlari ketakutan.
Ini dia video maling paling lucu menurut saya. Mirip seperti anak kecil yang lagi main petak umpet. Maling ini datang bersama temannya, mengendarai sepeda motor, berbonceng tiga, yang satu menunggu di motor dan yang dua mulai memasuki rumah targetnya. Tetapi apesnya, ternyata pemilik motor sudah dari tadi merekam aksi maling ini. Pada saat hendak membawa kabur motor, maling akhirnya diteriaki dan maling pun ketakutan dan disergap oleh warga dan siap dijadikan santapan buaya. Bonyak lu! Bonyak lu! Bonyak lu! Maling! 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 Hei, siapa aja? Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, akhirnya bapak-bapak ini singgah di depan rumah warga, entah apa maksud dan tujuannya, apakah mau numpang mandi atau numpang makan. Mari kita lihat videonya. Akhirnya bapak yang satu ini mulai masuk ke dalam rumah warga, kita lihat apa yang akan dilakukan. Ternyata bapak-bapak ini mau maling motor yang terparkir depan rumah. Kirain tadi mau numpang mandi atau makan. Maling ini pun berhasil menggasak motor korbannya. Sayang sekali yang punya motor terlambat keluar. Andai saja dia murid Bruce Lee, mungkin sudah mengeluarkan jurusnya dan bisa menggagalkan aksi maling ini.